Malaysia. Pak Tesu, satu tembakan terus dan cukup cantik sekali. Pada Isnin lalu, Sabah FC telah mencipta sejarah melalui satu jaringan cantik dari sepakan percuma yang dilakukan oleh pemain import mereka yang berasal dari Korea Selatan, iaitu Pak Tesu. Jaringan ini membuatkan pasukan Sabah FC menjadi sebutan dunia, terutama sekali dari badan induk bola sepak dunia iaitu FIFA. Jaringan ini juga membuatkan para peminat bola sepak memuji jaringan cantik ini. Apa tidaknya, jaringan ini dilakukan pada jarak yang sangat jauh, iaitu 40 meter dari kawasan kotak penalti. Jaringan cantik ini selayaknya dicalonkan dalam anugerah Puskas seperti yang diperkatakan oleh Datuk Ong Kim Swee. Kemungkinan saya akan berbincang dengan pihak pengurusan dan pemain itu sendiri sama ada kami boleh mendapatkan persetujuan daripada FAF Satuan Bola Sepak Malaysia untuk mencalonkan jaringan itu sebagai anugerah Puskas FIFA, kata Datuk Ong Kim Swee. Hari ini Abri dan juga Tanah Balan, Sulaiman Syed Musa, Pak Tesu, satu tembakan terus dan cukup cantik sekali menggegar palang dan terus masuk. Pak Tesu menggegarkan gawang PJ City pada minit yang ke-20. Oh, saya sendiri tidak menjangkakan bola tersebut akan masuk dari jarak yang cukup jauh, iaitu 40 meter berdasarkan perkiraan saya. Sudah pasti kita akan mahu melihat berulang kali jaringan daripada Pak Tesu ini. Kita lihat semula ketika menyangkakan dia akan memberikan hantaran kepada rakan pasukan, rembatan kencang yang mengenai palang dan terus melantun masuk ke dalam gawang PJ City. Ini dia jaringan pertama yang dinantikan oleh Sabah. Sudah pastinya kita berasa cukup bertuah kerana dapat melihat satu gol yang cukup menarik. Semoga Sabah FC terus menunjukkan peningkatan yang positif di bawah pengendali baru iaitu Datuk Ong Kim Swee selepas mengharungi saingan Liga Sukuk yang kurang memperasangkan. Sekian.